Assalamualaikum. Kembali lagi kita dengan segmen 30 hari 30 produk. So hari ini untuk hari ini saya akan review satu produk brand daripada Opola. Okey, ini lampulah, lampu untuk daripada brand Opola. Okey, lampu ni macam sesuai untuk aktiviti outdoor. Dia punya ketahanan memang lama. Untuk pertama korang, kapasiti untuk lampu ni 10,000 mAh. Memang dia punya banyak lah, memang besar dia punya kapasiti. Okay, untuk ketahanan lampu ni dia boleh pergi sehingga daripada 11 jam sehingga 120 jam. Dia kata hampir 7 hari. Okay. Dan best untuknya, untuk lampu yang ni, dia punya lumen tu memang tinggi, daripada 30 lumen sampai 720 lumen. Nanti boleh adjust lah dia punya keterangan nanti. Okay, jom saya tunjuk satu lampu ni. Dia boleh jadikan sebagai torchlight. Double click pada atas ni sebagai on off. Double click dia akan jadi torchlight lah. Untuk tutup, double click. Okay, dan untuk sebagai lantern, dia boleh jadikan sebagai lantern juga. Satu klik sebagai ni untuk warna orange. Dia ada 4 warna. Orange, putih, dia punya ni warm light . Okay, ni warm light. Dan juga ini sebagai emergency light lah. Dia ada 4 warna. Dan untuk lampu yang ni, kalau anda kata korang nak gantung, korang boleh buka dia punya tempat lampu ni. So kita boleh buka kat sini lah. Ni dah kita on . Korang boleh cek sini lampu. So ni tempat gantung. So korang yang berminat untuk dapatkan lampu yang ni, lampu yang berada bola, boleh datang terus ke Android Concept. Ataupun boleh terus masuk pada live. Boleh masuk live sekarang. Dan korang jangan lupa like, follow dan share. Terima kasih.